sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Bahwa sesungguhnya engkau dan aku takut berpisah. Seandainya saja kasih, bahwa sesungguhnya engkau dan kemarin nanyain kapan sih singlenya dari 3D, ini OTW ya. Assalamualaikum sila surang mas yang renge. Aga kareba, semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Kabar gembira datang dari Sylvia Ma. Ya, setelah penantian yang cukup panjang, Sylvia Ma tak mendapatkan kesempatan menyanyikan lagu single di 3D Entertainment. Kini yang dinanti telah tiba. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang banyak menghiasi 3D Entertainment dalam lagu single satu tahun terakhir adalah Lesti, Aulia, Vildan, Putri, Rara, Meli, dan Reza hingga Iqbal. Selfie sang ratu cengkok justru menghasilkan karya yang sangat viral melalui kanal YouTube pribadinya, yaitu lagu daerah Bugis yang berjudul PPKM yang merupakan lagu yang dikreasikan Selfie dari lagu karya Adibal yang berjudul Cinta Bilang Cinta. Selain itu juga berbagai off air di luar daerah. Selfie bukan sepenuhnya menghilang dari 3D Entertainment, tetapi tetap mendapat ruang melalui lagu-lagu cover yang tentu merupakan lagu dari orang lain. Tapi kini, para fans yang sudah lama menanti bakal berbahagia dengan bakal rilisnya single terbaru ini di kanal 3D. Ayo, pasti pada tidak sabaran kan? Nah, tunggu tanggal mainnya. Selfie sebenarnya bukannya tanpa lagu single, karena baru-baru ini juga telah menghasilkan lagu yang berjudul Harus Bagaimana dari Ayu Soraya dan juga duet bersama Rere Raina dalam lagu Yang Kurindu. Namun tentu, konten 3D ini akan lebih menarik lagi. Pembuatan video klip sedang proses, dengan ditemani oleh model yang tampan dan rupawan. Semoga trending lagi ya. Tungguin ya, yang dari kemarin nanyain kapan sih singlenya dari 3D, ini OTW ya. Demikian konten kali ini, dan pastikan telah menekan tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.